pusing pala Barbie, pala Barbie, oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie, oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie, oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala belajar buat bicara episode tanggal lupa nih 30 Juli yang direcord tanggal 22. Nanti pasti di uploadnya saya jamin banget ini di uploadnya tanggal 23, ya bodo amat lah ya tak oh ya, kalau tadi tuh tadi banget ya kita bahas film Oppenheimer, kalau sekarang saya sendiri ini pengen bahas lagu film dong, film Barbie. Jadi Barbie sama Oppenheimer kayaknya lumayan mirip itu release date-nya, lupa sih beda berapa hari gitu. Karena kebetulan habis nonton Oppenheimer, kenapa tidak ya atau Barbie gitu, Barbie I mean. Jadi ya mungkin ada yang nanya nih, bang mana buktinya bang? Bentar nih, saya cari dulu ya. Aku tidak nipu loh. Nah.
Mana nih? Gak mau fokus, guys. Gak mau fokus, susah banget ya. Ya udah, percaya aja lah. Capek anjir. Tuh, jelas kan? Bentar. Bentar, guys. Itu kan ada buktinya dibilangin. Habis itu sebenarnya saya sejujurnya agak underestimate dengan film ini, kayaknya ya gini deh, saya pernah main Barbie ini di PS gitu, di PlayStation back then, kayak waktu pas masih SD sampai SMP gitu pernah main Barbie. Habis itu pokoknya Barbie, nggak tahu ini seingat saya sih modnya itu nggak tahu, mungkin ada kayak The Sims gitu tapi Barbie aja gitu. Pokoknya intinya adalah modnya itu yang Ken-nya naik kuda, pokoknya punya peternakan kuda, nggak tahu Ken-nya, nggak tahu Barbie-nya ya. Udah lama sih itu game, apa ya judulnya juga lupa saya. Ya pokoknya dari dulu kan udah ya dikirain saya ya dari game aja itu udah gak seru, apalagi film ya. Saya jujur ada underestimate, tetapi ternyata sangat-sangat di luar ekspektasi gitu. Nah, cerita kayaknya kalau tadi kan Oppenheimer kayaknya bisa di-spill lah, orang itu mah udah ada di Wikipedia, kalau ini janganlah ya. Keep it secret, mungkin kalau yang ada rezeki ya nonton aja, kalau nggak ada ya nonton bajakan aja lah. Nggak kenal sama Greta Gerwig. Ya kan namanya itu Greta Gerwig, kalau salah ya saya malu ini. Produser apa sutradara gitu ya. Ceritanya cari aja di YouTube, pokoknya inti gimana ya saya nyeritainnya ya. Lagunya okay, dia aja deh saya bisa komen gitu ya. Lagunya itu agak di luar ekspektasi, dia kan kayak Barbie aja, maksudnya vibe-nya itu Dua Lipa lah, atau kayaknya tadi di track pertama ada Lizzo deh, Lizzo, Dua Lipa atau ya ya apa gitu. Ternyata ada lagu ini juga, lagu kayak bro-bro gitu. Lagu ya pokoknya abang-abangan gitu, lagu abang-abangan ya. Tapi dibuat agak gimana ya? Dibuat musical aja gitu, lagu abang-abangan. Keren lah pokoknya itu di luar. Jujur aja saya suka gitu lagu ini. Lagu musical gitu secara umum ya. Cuma kalau yang ini lebih-lebih suka lagi. Gak menyangka aja gitu. Agak maskulin aja gitu lagunya pokoknya. Ya pokoknya apa ya. Dan secara story itu dikirain simple-simple aja gitu. Ternyata ya kalau penyelesaiannya pasti ya gampang ya, kata ini kan Barbie gitu. Cuman secara story-nya lumayan apa ya namanya, kompleks lah pokoknya. Ada yang tentang bagaimana sih dunia yang ideal gitu, apakah Barbie World, Barbie Land maksudnya, atau Kingdom gitu. Apakah dunianya Barbie atau dunianya Ken gitu. Ternyata janganlah. Jangan disebarin. Lagunya enak. Habis itu kayak
Sebenarnya saya udah kayak ngecek-ngecek gitu guys, apa lagu setlist Barbie itu apa aja gitu. Tadi Lizzo, Dua Lipa, sama ada Billie Eilish. Sebenarnya kayak belang ini apa ya maksudnya kalau Billie Eilish ternyata cukup. Bentar. Ternyata cukup make sense gitu kenapa harus ada Billie Eilish gitu di sana. Cukup make sense. Lagunya bagus lah udah. Saya mau bahas apa lagi ya? Bentar. Dan ya karena tema musical gitu jadinya mungkin tadi karena tema apa sih namanya, tema filmnya itu musical, jadinya saya nggak nyangka sih beberapa aktor gitu deliver tarinya tuh ya mungkin bisa nari lah. Aneh, nggak nyangka. Habis itu nggak nyangka bisa nari luwes gitu, luwes bukan yang kayak amateur, kayaknya sih udah ada pelatihannya atau gimana gitu, pokoknya aktor sama aktrisnya sih lumayan luwes gitu dalam menari. Mau Margot Robbie atau yang kan siapa yang namanya ya, habis itu ada yang ini Sanchi siapa, Marvel ini jadikan lumayan yang dulunya apa jadi foto stok gitu. Yo, apa lagi ya, lumayan luas ya, walaupun missnya karena ya ini tadi udah dibahas sih, karena ya solusinya mudah, tapi ya wajar juga kalau ini ke film apa ya, remaja wanita gitu, jadinya nggak remaja maksudnya kalau wanita tadi bilang gini, film remaja jadinya nggak terlalu dibuat gimana gitu, nggak buat pusing lah. Apa lagi ya, detail saya suka banget itu, misalnya kan Barbie itu harus on heels ya, bahkan ketika apa ya, di lagi cabut ini tuh apa, cabut sepatu itu Margot Robbie kayaknya latihan balet atau gimana gitu, bener-bener heelnya tuh tetap gitu stand on. Itu sih yang wow. Abis itu logiknya misalnya kan Barbie nggak bisa ngeluarin air mata dong, itu terdeliver kan Barbie, kalau misalnya ya Barbie nggak bisa menang, bisa sih menangis cuman nggak keluar air mata aja, bener-bener pokoknya Margot Robbie itu bener-bener kering ininya, nggak kalau di dunia nyata yang menangis gitu, maksudnya ada airnya. Bentar, ini apa sih HP-ku? Beneran ada airnya, kalau yang ini tidak ada air sama sekali. Nangis habis itu minum kan airnya kosong gitu, kalau ini kan detail. Habis itu makanannya plastik gitu. Detail. Orang mental itu lucu juga, terbental. Lotot aja lah pokoknya. Abis itu ada jokes. Oh ya, yeah. Overall moodnya selain musical ada lumayan bagus sih moodnya, maksudnya beragam gitu, ada happy, ada mungkin depressed, ada set, ada apa lagi ya, saya kok mood-moodnya bagus, apa
lumayan main lah. Ya namanya juga amatir sih bodoh. Udah capek ini dari pagi ngonten, siang nonton, malam ngonten, ini dua. Viral juga belum tentu, ini kayaknya yang nonton tiga juga nggak yakin saya. Ya udahlah ya. Sampai ketemu kapan tahu.